Halo, balik lagi bareng gue Irwan di tutorial sebelumnya. Kita udah bahas tentang fungsi perulangan, while for ya, itu digunakan untuk looping. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang materi apa fungsi atau function pada Python. Buat apa function pada Python? Kita langsung saja ke lembar kerja yang sudah kita buat sebelumnya, atau mau bikin baru ya? Silahkan, <tuh> oke. Okay jadi fungsi pada Python uh, fungsinya adalah <laughs> function pada Python kegunaannya adalah gitulah biar gampang Kegunaan function atau fungsi itu untuk memudahin kita pada saat nulis kode biar kode itu nggak berulang-ulang ditulis dan sehingga kalau misalkan kode nggak berulang ditulis itu biar kodenya mudah dibaca nantinya gitu. Nah terus gimana cara nulis function pada Python? Itu pakai DEF atau DEF, pakai uh, perintah atau instruksi DEF. Contoh, misalkan gue bikin uh, fungsi DEF, gue misalkan DEF, gue itu jangan lupa pakai buka kurung tutup kurung karena function memang uh, strukturnya seperti ini. Kemudian print, halo, gue Irwan dong, misalkan ini isi dari uh, gue-nya, jadi ini adalah isi dari function. Sehingga kita tinggal panggil menggunakan gw. Buka kurung, tutup kurung, gitu doang. Caranya, itu yang paling mudah, function. Kita jangan sampai ngetik atau no nyimpen printnya di sini, gitu ya. Karena nyimpen print di sini itu bakal error, kenapa? Karena dia tidak expected and indented block. Jadi dia nggak sesuai dengan, harus pakai tabulasi gitu sehingga dia dibacanya masih eh, apa namanya satu struktur dengan mm, fungsi dari GW ini gitu jadi jangan sampai salah biasanya kalau misalkan ada yang eh, error itu bukan karena codingannya biasanya karena tabulasi di sini begitu ya hati-hati dengan blok ini oke selanjutnya ini cara manggilnya udah, terus e, menggunakan fungsi dengan parameter. Apa sih yang dimaksud dengan parameter? Ini kan e, kita hanya pakai tutup kurung tutup kurung doang ya. Tidak ada parameternya ini. Nah, kita menggunakan parameter. Contohnya kita membuat yang namanya e, rumus luas persegi panjang. Kan luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Ya nggak. Nah, jadi parameternya kita masukin tuh panjang dan lebar. Parameter di sini boleh P doang dan L doang, ya terserah gitu. Ini biar gampang aja, jadi biar takutin nanti P itu apa ya gitu, L itu apa. Jadi di sini gue pakai langsung panjang dan lebar ditulis langsung gitu, biar nanti nggak ketukar dengan uh, perintah-perintah kode-kode yang lain. Langsung kita kasih luasnya di sini, scriptnya luas sama dengan panjang kali lebar. Ini panjang ini harus sesuai dengan ini, lebar harus sesuai dengan ini itu harus sesuai ya. Jadi jangan uh, panjang di sini PJG, lebar LBR gitu. Sedangkan di sininya panjang dan lebar. Itu jangan sampai seperti itu dan jangan lupa ini untuk apa namanya? blocking ya. Hati-hati. Harus sesuai dengan uh, ini karena dia satu struktur. Kalau dia di sini nanti error lagi. Print luas persegi panjang. Ini nanti yang akan muncul pada saat di uh, cetak atau outputnya seperti ini. Luas persegi panjang Nah, uh, curly bracket ini fungsinya buat apa? Untuk memanggil yang ada di dalam uh, format ini, luas. Luas ini didapat dari mana? Dari sini. Gitu. Jadi, luasnya didapat dari sini. Pada saat kita save enter, dia nggak muncul apa-apa. Kenapa? Karena belum dinyatakan luas persegi panjangnya berapa isinya, parameternya berapa. Parameternya berapa? Untuk panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Baru pada saat kita panggil parameternya, uh, sorry, kita panggil functionnya, kemudian dimasukkan parameternya, baru muncul 24 karena 4 kali 6 sama dengan 24. Begitu cara manggil uh, fungsi dengan parameter. Bedanya cuma dikit. Kalau ini dia tanpa parameter, kalau ini pakai parameter diisi parameter di dalamnya, gitu. Dan kemudian juga Uh, di dalamnya ini kan udah pernah diajarin ya di tutorial sebelumnya jadi cari aja uh, tekniknya a uh, itu menggunakan uh, fungsi dengan parameter selanjutnya menggunakan fungsi yang mengembalikan nilai nah ini bedanya apa dengan fungsi dengan parameter jadi gini ini contohnya ada kita bikin dulu lah biar nanti gampang uh, kita bikin function dulu def luas persegi sisi misalkan Luasnya kan sisi e, persegi itu kan sisi kali sisi, ya enggak? Nah, kemudian di return luasnya dikembalikan e, nilai luasnya. Kenapa dikembalikan? Ini ibaratnya kita menyimpan nilai luas ini e, di dalam variabel fungsi luas persegi. Jadi kita simpan tuh. Jadi sisi kali sisi nilainya disimpan di luas persegi. Ibaratnya di hafalin, di gitu. Ibaratnya sisi kali sisi ini dihafalin oleh luas persegi. Jadi, di dalam luas persegi itu ada eh, hafalan sisi kali sisi. Itu fungsinya return di sini. Nah, kemudian print luas persegi, format luas persegi, contohnya misalkan 3. Nanti kan 9, 9, 3 kali 3 kan 9. Nah, terus sama aja dong sama yang atas. Ini belum selesai, karena apa? Karena bawahnya nih, contoh. Untuk membuktian ini diingat atau eh, dihafalkan oleh luas persegi, return tadi, kita misalkan bikin volume kubus kan volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi kan. Nah, volume kubus itu misalkan kita masukin sisi. Volume sama dengan luas persegi sisi. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah hafalan tadi yang sisi kali sisi tadi. Luas persegi sisi ini adalah hafalan sisi kali sisi tadi ini. Gitu. Itulah fungsinya return di situ. Dikali sisi. gitu. Jadi bukan sisi kali sisi di sini. Tapi sisi kali sisi kali sisi. Kenapa di tidak di sisinya cuma ada dua di sini? Karena luas persegi ini sudah mewakili isi dari sisi kali sisi. Akibat dari mana? Akibat dari ditulisnya atau diketiknya script dari return luas. Begitu sehingga muncul kalau kita running uh, seperti biasa pakai print, volume kubus, format 3, munculnya 27. Gitu karena... 9 dikali 3. Bukan 9 sih isinya, yaitu 3 dikali 3 dikali 3 gitu. Jadi bukan 9, sorry. 3 kali 3 kali 3, sehingga muncul 27. Itu teknik uh, untuk membaca script dari return gitu. Jadi dia diingat, uh, apa namanya, isi dari uh, pernyataan statementnya, kemudian dia dikembalikan nilainya dan pada saat di, ingin dipakai lagi, dia tidak usah ditulis dua kali statementnya. Jadi tinggal panggil aja functionnya, kemudian dikali dengan pernyataan dari eh, sorry parameter dari volume kubus Gitu caranya. Itu saja mungkin untuk function eh, dan parameter. Kita akan lanjutkan ke tutorial sebelum eh. Kita akan lanjutkan ke tutorial lainnya di video yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.